Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelut Squad. Masih bersama King Kartolo, King Ferry, dan King Topan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita mau gas di spot ini ya. Kita nyantai dulu, cuacanya masih panas sekali ini. Padahal sudah jam 3 lebih, tapi masih panas sekali. Kita digubuk ini Mas Bro ya. Nah, spotnya di belakang saya itu. Mungkin kelihatan nantinya Mas Bro ya. Oke lah, kita coba lihat di segini aja Mas Bro. Nah, ini dia. Ben kelihatan wong-wongnya Mas Bro. Nyantai gitu ya. Kita baru datang ke sini Mas Bro. Oke, kita langsung gas aja. Langsung. Oke lah Mas Bro, jangan lama, kita langsung meluncur aja Mas Bro ya. Sudah kelamaan kita dopok di sini. Wah, Lord Kartolo sudah mengindik lubang ternyata dia Mas Bro. Nah, ini dia Mas Bro ya spotnya. Ini di kolam ikan lele. Ini kolam ikan lelenya udah besar-besar. Mungkin sebentar lagi mau panen ini Mas Bro. Jadi biasanya kalau ikan lelenya udah besar, belutnya itu lapar Mas Bro ya. Kalau belutnya kecil-kecil, dia kenyang karena makan ikan lele masih bibit. Nah, ini karena di sini udah besar-besar, coba kita cari di spot ini Mas Bro. Kita cari lubang terlebih dahulu, nanti kalau sudah dapat baru kita gaskan aja. Lanjut. Ini Mas Bro, kita mancing di spot ini ya. Lord Kartolo kemana diikuti terus sama kucing ini Mas Bro. Tiga kucing ya yang mengikuti Kartolo. Ya, diintil wedus kucing ya. Ngetotke kucingnya gitu mau. Apa Kartolo diaran-darani bapak apa piye? Oke lalu, siapa tahu ditemani sama kucing, kamu dapat brood monster loh. Oh pasti bro. Oke Mas Bro, kita gas cari dulu di sini Mas Bro ya. Oke Mas Bro, saya tadi bersama Jogi Ferry. Di sana ada Lord Kartolo dan ternyata kata dia dapat sambaran. Oke, kita buktikan ke sana dulu. Apakah beneran Mas Bro? Asli Lord? A1 51. Wes 51. Tih, oh ini dia Mas Bro, lubangnya. Aduh. Masih ditarik ya? Eh? Waduh, mana Joki Peri tadi di tunggu megak makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Punya Lord Kartolo terlebih dahulu. Ya Allah. Enggak kenal lo? Enggak. Deh, itu patroli yang cetip. Hah? Oke Mas Bro, kita ke Joki Peri dulu Mas Bro. Itu cheese. Oke Mas Bro, ini dia. Pencet turun kan? Yo wes toh. Ya sih. Nih itu harus dipencet. Terus sikat ya? Sikat ya Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Iya nyikat ya. Cara nyikatmu udah kayak biasa nih tadi yo. Selorot 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 kan gue. Duh ngotot ke dan. Piye dan? Nah, ya, Mas Bro. Wah. Alhamdulillah. Wes toh nih berarti. Wih, panjang Mas Bro. Asli. Ronoidan. Persoalan ini mati ekor. Iya. Kucingnya enggak berani Mas Bro sama belut. Wah, yang kecil ini coba berani dia. Ayo lawan. Oke Mas Bro, ini dia. Dari strike dari Joki Ferry cukup besar. Mantap ini Mas Bro. Senare lawan jentek arepe. Sampai habis tadi disikat selor-selor, saya kira kecil enggak ada perlawanan. Tapi ternyata cukup lumayan besar. Silau dan ada matahari ngono. Oke Landan, kita langsung lanjut aja ke Joki Kartolo. Bulut kuat. Mantap. Cek ngeracik ternyata ngenteni aku karo Peri Mas Bro. Wiram bro. Yo iki ilmune iki. Oh, ilmune. Asal kena iki. Ora sae yo iki rong dicik sumet tok. Aja disumet engko wae nyumete. Lha ngopo? Mari anu. Mari gagal. Oh ya. Iki coba jambi lho. Koreke ora nang. Lah halah, sak nunggu ngene tenanan koreke ora duwe. Piye to lho? Ya koreke iki. Duwe rokok ora duwe korek. Sik endang. Suwi rem. Iya sengak ampun. Piye? Oke Mas Bro, kita langsung lanjut ke strike yang dari Joki Kartolo. Nanti kita cek sound lubangnya dulu Mas Bro. Ini ada yang mengganggu, coba kita buka.
Airnya bro, nunggu dia nih bro. Masuk ke mobil lo, kita isek. Ayo lot, pangan lot, besar sabar iki lo, langen teni. Tuh malah tutupi tangan mas bro. Nah saya. Di lot, kita gitu, oke. Oke mas bro, akhirnya dimakan juga. Tadi setelah dicak cukup lama mas bro ya. Nih lubangnya kita lihat lagi. Nanti lo. Nah itu mas bro. Ayo masuk, nar. Nah itu. Oke, mulai ditarik ke dalam. Hello. Ragu bro bro. Oh iso sesone lo, jo ragu. Langsung unggah hajar. Unggah mundur. Iya kuwi mau iki dicicipi deh. Hajar. Gila. Weh. Strike mas bro. Oke mas bro, ini sedang ditarik. Cuaca terlalu panas mas bro. Tadi kontras dari video ini mungkin agak gelap yang di dalam. Seberapa mas bro? Oke, mulai keluar. Lut. Ayo lut. Waduh, kurang kelihatan mas bro. Waduh. Ngenyut mas eh. Aduh, numpur ya bos. Numbur iki. Numbur apa? Numbur lemah kayak enggak gelemet tuh lo. Gelem. Gelem ya? Gelem. Wih, masih dan perlawanan Mas Bro. Dan Bro. Ya Allah, Gusti. Rezekiku ya munggah. Rezeki. Aduh, retak. Aduh, dia masih. Anu, dibuka di dia dhuwure. Dhuwure ya, aja duduke pancingan lo. Enggak. Wah, belum mau keluar mas bro. Sepertinya perlawanannya cukup sengit ini, belut ini. Wih, ya Allah tipis ya bos. Tipis. Tipis, yang penting kenceng ya, tahan wey. Ya oke, Allah. Kita tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mendarat mas bro. Wah, rat, kok telak bos. Kok telak aman. Wah, babon mas bro. Wih bro. Wih, gak mau keluar ternyata. Besar sekali mas bro, kusil lu. Kusil. Wah, bro. Iya. Aduh. Woi. Asli mas bro. Master mas bro, master. Monster mas bro. Apa, Pak? Wih, gede mas bro, asli monster ini. Mantap ini. Oh, enak ora sekilo 3 on ini lo. Woi. Kita timbang coba bro ya. Untuk Mas Denny Irawan ini, tentunya Mas Denny Irawan selalu menunggu belut monsternya dan bubannya babonnya. Asli mas bro, ini belut monster. Tadi udah khawatir sekali, Kartolo itu udah takut mau lepas, ternyata monster mas bro. Landing juga. Oh kue panas lo, follow way. Panas, yuk bro. Timbangannya gak temu? Galan bro. Apa nih? Oke mas bro, mau kita langsung timbang aja di pondok itu mas bro ya. Ternyata sudah kita kecil. Aduh. Aduh. Woi. Marem mas bro. Aduh. Halo bro. Gede bro. Asli nah kalau di sini terlihat jelas mas bro, tadi di sana cahayanya terlalu panas. Mas Dendi Irawan, ditunggu sawerannya mas. Nih. Asli monster dari Lord Kartu. Monster mas, babon lagi nih mas. Jangan lupa mas sawerannya mas ya. Oh isa, calam sawerannya mas bro ya, langsung wik. Langsung ting. Mungkin kemarin kalah. Sekarang enggak bro ya. Sekarang enggak nih mas bro. Strike kedua dari joki Perry, dan sekarang keduanya di Hoki Kartolo langsung strike monster mas bro. Oke lah, langsung kita timbang aja lo. Oke. Kita lepas dulu. Nah, oke mas bro, coba kita buka timbangan belut kita. Bro. Oke mas bro, kita timbang mas bro. Mas Dani Irawan, tahu timbangannya 0000000 per kilo. Sampai kita gas, apakah ada 1 kilo atau lebih mas bro ya. Ini belut saya yang strike barusan. Oh, strike barusan mas bro.
Oke, coba kita timbang ya Mas Bro ya. Berapa ini? Wah, nyantol ki lo kangelen. Gitu lo lak nyantol ki angel men to lo. Ah, anyel dhewe. Nah, ngono sik lo. Baru wira lo. Ah, kuwi. 1,4, Bro. 1,4 Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro ya, strike dari Lord of the King. Kartu lo Mas Bro 1,4. Mas Denny Irawan new produk. Nah, okay. Ayo, langsung Mas Bro yang katanya dari dulu udah ada 2 bulan mungkin dia Mas Bro request. 1 bulan lebih, Bro. 2 bulan kayaknya oh, ada lah. 2 bulan lah, Bro. Request ya, blood monsternya Mas Bro yang berat 1,3 1,4. Nah, ini dia Mas Bro. Ternyata diselesaikan oleh Lord of the King Kartolo. Heeh, peri lewat, topan lewat. Sombong amat. Wes, cacam lewat kabeh alat Kartolo dino iki Mas Bro. Oke lah, langsung lanjut ae lo. Lanjut. Walut sekuat. Mantap. Wing. Oke Mas Bro, kita lihat joki ferry di sini. Mas Bro, kita dapat lubang. Oblak ini ya, geser ono sithik. Biar lebih jelas Mas Bro ya, ditutupi biar nganu dan cahayanya enggak terlalu. Nah, ini dia Mas Bro. Lubangnya ya. Ganteng. Lubang di tengah-tengah apa matang ya, cantik sekali dan nggone iki. Mulai ada pergerakan airnya Mas Bro. Wah, ledek nih dan dinan. Sambar Mas Bro. Ijek kukur-kukur aku malah sambar. Terus goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya besar Mas Bro ya. Karena ini. Lah, 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 masih. Suka curigaanku bener, langsung diparani karo kucing tuh dan. Padahal jauh loh Mas Bro sama kolam ini daratannya di sini loh Mas Bro. Nah, jauh sekitar ada 1 meter lubangnya ini. Cakep salam. Wah, landanku. Kucingnya racoyo ternyata ikan lele Mas Bro. Tapi tetap oke dan mulut kuat. Mantap. Oke Mas Bro. Alhamdulillah kita di sini dapat 2 ekor belut. Kita mau pindah ke lokasi yang kedua Mas Bro. Kita gas langsung ke lokasi kedua. Oke Mas Bro, ini kita mau pindah ke lokasi yang kedua. Lihat Lord Kartolo bahwa belut masih ditotke. Karo. Masih aja Mas Bro ini ngototke Lord Kartolo. Ada apa dengan Lord Kartolo ini? Jangan-jangan Karto adalah bapak dari kucing ini Mas Bro. Lihat aja bajunya putih, yang ini loh ibunya hitam. Masa anak-anak yang kedua itu putih Mas Bro, dua itu? Enggak Bro, itu bapaknya. Kan enggak masuk akal. Bapaknya dia Bro. Oke lah Mas Bro, alhamdulillah kita dapat 2 ekor. Yang satunya monster tadi dari Lord Kartolo. Kita pindah gas ke pot yang kedua. Oke okay, Lord Bro. Oke Mas Bro, kita berhenti di pinggir jalan. Niat mau mencari kodok Mas Bro ya. Tambah umpan. Kita mau pindah spot yang kedua. Ini di selokan kecil ini ada lubangnya dipancing sama joki topan. Katanya kok ada pergerakan. Ada belutnya mungkin ya. Airnya Mas Bro. Wuh, airnya naik Mas Bro, cacam. Cacam pot koyo yoyo iki. Membludak-bludak airnya Mas Bro. Wih, sampai mengalir keluar. Oke. Tapi belum nyambar belutnya Mas Bro. Ayo terus lot, sambro lot. Ayo, ini di pinggir jalan ini Mas Bro ya, tanggul pinggir jalan. Tapi kok ora mangan iki piye iki? Ah, sembrutak-brutak. Woi. Dan. Woi. Sumber. Kok kaya urung-urung Mas Bro. Tapi ora mangan-mangan piye iki? Nah, akhirnya Mas Bro langsung ngesat kering ya, dimakan seperti biasanya lah Mas Bro. Itu langsung kering. Kok kayaknya agak mantep ini. Belut di sawah nih Mas Bro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat Mas Bro. Wulih langsung blutak-blutak banyune. Ya Allah, blutak cilik iki, Men. Kayane. Lubange ae paling iki blutak-blutak serem. Wulih nyangkut iki, Mas. Watu paling. Heh. Watu aspal paling iki. Waduh.
Hilir, beko Mas Bro. Duh. Wes, selemah pondasi, pondasi padas pinggir jalan. Nah, cilik eram lute. Hmm? Apakah tidak sesuai Mas Bro? Teman, tengok. Bang di sumber Mas Bro, pinggir jalan asli, pinggir jalan ini Mas Bro. Orang kaleng-kaleng. Waduh, jeblos. Ini Mas Bro ya, kita berhenti nyari umpan tambahan, malah setrek joki topan di sini setreknya Mas Bro. Di sawah ini Mas Bro. Ini di selokannya. Pinggir jalan. Oke lah lepot. Langsung lanjut gas langsung lepot. Bolot sekuat. Mantap. Oke Mas Bro, di situ ada rawa, ada orang casting mancing ikan gabus itu Mas Bro. Orang nongkrong juga. Ini kita tadi niatnya mau cari kodok, malah ujung-ujungnya kita mancing di sini. Joki topan itu udah dapat satu Mas Bro ya. Ini kita lihat lewat kartolo, kok katanya lubangnya ada pergerakan. Waduh, mendelep bos, bos alon-alon bos. Woi, ngomong lo. Naik-naik di sini. Oke Mas Bro, kita cek sound Mas Bro ya. Buka dulu, udah sih ketok belakang dulu. Lu kita. Oh, lumayan lo. Woi, sedan Bro. Iya. Mantap. Mantap ngono ya. Kok sama sedeso krungu Mas Bro. Krungu sambrane kartolo tapi tuh krungu sambran welute. Mantap Mas Bro. Asli ya senduap ngono jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Untuk lu. Wah, kayak kepalanya langsung keluar Mas Bro. Wes. Duntang. Iya. Wah, setrek lagi Mas Bro, meski besar kepala ternyata Mas Bro. Waduh, lo. Besar kepala lo. Gak apa-apa, Bro. Mantep. Cewek ndelok-ndelok ke ae gitu. Wah, lah lah wong cewek langsung ndi. Eling bojo anakmu lho nang omah. Mantap lah Mas Bro. Ternyata kita niat nyari umpan Mas Bro. Malah dimancing di sini aja lo banyak kok banyak. Tapi ternyata belutnya ya ini termasuk bedi lo Mas Bro ini. Lihat kepalanya nih. Aslinya ya 2 kilo lo Bro. Waduh duh 2 kilo. Omongane sih 2 kilo. Oke, kita langsung lanjut ya lo. Halo cewek. Wah, lu sekuat. Mantap. Asli kayak Bro. Tak sepil ya. Nah, tahu delok kayak. Daman rek. Waduh, nah kayak asli tenan kayak lo. Wes bojone kartolo nang omah iki lho Kak, iki mring-mring ya. Aduh, langsung lanjut ya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini joki topan dapat lubang ini Mas Bro ya. Coba kita cek di sini ini udah ada pergerakannya ini. Cek sih, Mas. Ayo, Lot. Yo, Bu. Nah. Samper Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Balut sawah, babon. Ikat. Wes piro iki? Wah. Balut sawah, Mas Bro. Kacang, Mas. Cara wadose wadus kacang nih, Mas Bro ya. Kecil mungil. Kecil mungil balut sawah. Bapak alhamdulillah, Mas Bro. Cukup lumayan, kepalanya besar, badannya kurus. Kerontang. Oke lah, langsung tepat. Oke. Balut sekuat. Mantap. Oke Mas Bro, buru-buru ini ya. Kalau kita kan dapat sambaran dulu, Bang. Opange Mas. Bos, baik body jadi Mas Bro. Sikat Mas ya. Dut. Wih, oke, langsung sikat Mas Bro. Wuh, meludak-ludak. Wuh. Oh, alah Mas Bro, baru saya memasukkan belut kecil yang dapat doki topan tadi ya. Sambil diintup tawon joki topan kakinya tadi tawon dendeng. Omah tawon didek Mas Bro yo kiprit kabur. Tapi gak popo Mas Bro. Tadi dipancing joki ferry gak mau makan, sekarang gasak joki topan langsung gacor Mas Bro. Lumayan ini ukuran belut sawah ini udah babon banget Mas Bro ya. Oke lah, langsung lanjut ya langsung pot. Welut sekuat. Mantap. Oke Mas Bro, di sini malah gak terduga Mas Bro. Niat nyari umpan kodok ternyata belutnya lumayan. Kita dapat belut berapa ekor tadi di sini? Lot kartolo 1, topan sudah dapat 3. Tuh, joki peri itu. Hah? Sedan. Ternyata joki peri di sana katanya ada pergerakan, Mas Bro. Kita lewat sini aja, Mas Bro. Pindahku. Sedan, sabar, Dan. Aku berhenti iki. Kowe geser apa aku belah kene? Wes geser berarti. Oke Mas Bro, ini dia lubangnya.
katanya ada pergerakan belut tadi. Lo, what? Ini kilo ke lubangnya. Wih, mana toh? Wih, disambar mas bro. Asli, selurut. Tep. 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 Kena juga mas bro. Sikat-sikat belut sawah lah mas bro, yang penting ya dari kodok dapat banyak belut malahan kita di sini. Oke mantap. Oke lah mantap mas bro, belut-belut sawah yang penting sensasi streknya. Aduh hemat-hemat kodok ya bro. Eh lah kodok oke. Oke lanjut langsung main dan huh. Lanjut. Wah lu cukup mat. Mantap. Lu ada yang gak pokoknya lu? Masih berlanjut lagi mas bro. Kita lihat di sana joki topan itu mas bro. Katanya dapat sambaran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja terakhir ini kena mas bro. Nanti pot. Oh sebelah sini mas bro. Di selokan mini ya. Sikat ya. Sikat mini. Sikat. Oke, saya track lagi. So kita pan banyak strike di sini mas bro. Kecepet mulutnya mas ya. Cepet kayu juga sih pot. Ini kayu nancep loh sebelah yuk. Petot ya. Ben kapok. Alah. Ini dia, belut ireng lagi mas bro. Walah, belut sawah mas bro. Tapi cukup lumayan mas bro ya. Ini belut sawah di daerah kita sebesar ini rata-rata mas bro. Cukup lumayan sih, jebol tangan bisa lebih besar juga dikit. Kepalanya lebih besar. Jempol kaki kurang. Warnanya hitam. Hitam. Belut sawah sini mas bro. Kalau di kolamnya, kolam lele pastinya besar-besar di sini mas bro. Sayangnya di sini sawah. Tapi alhamdulillah kita masih bisa strike di sini mas bro. Cukup lumayan banyak, langsung lanjut ya pot. Oke. Mulut sekuat. Mantap. Oke mas bro, karena hari sudah sore, akhiri perburuan kita hari ini. Strike cukup lumayan banyak mas bro, gak terduga sama sekali ini mas bro. Ini cepat satu ya monsternya tadi mas bro. 1,4 kilo nih. 1,4 kilo tadi, dan kita nyari umpan tadi mas bro, mau pindah lokasi yang kedua tapi malah ternyata kita dapat belut di sini. Cukup banyak juga belut sawah-sawah tapi cukup besar. Tapi ya juga lemas bro. Rodo badan nyedek loh badan. Nah. Oke mas bro. Lemas loh. Leh. Wah ngoceh gue. Yo yo yo. Oke mas bro, terima kasih sudah menyaksikan channel Wolut Squad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Wolut Squad selanjutnya. Salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wolut Squad. Mantap. Wing.